teman-teman, Nafa adalah pengguna Instagram yang jujur aja tergolong jarang pakai filter di Instagram. Kalau kamu juga sama demikian kayak Nafa, berarti kamu juga sama kayak Nafa. Enggak terlalu tahu dan biasa pakai filter yang ada di Instagram. Yang aku maksud teman-teman cewek ya, tapi cowok juga enggak salah sih kalau pakai filter di Instagram. Nah, buat yang masih baru-baru mau coba beragam filter yang ada di Instagram, Nafa bakal kasih tahu cara mencari dan menggunakannya. Yuk sama-sama kita bahas. Ada banyak banget filter di Instagram buatan kreator yang bisa kita coba, mulai dari filter mengubah wajah jadi karakter kusukan kayak gini, dan lain-lain. Paling banyak sih orang pakai filter yang bikin kulit jadi putih, glowing, dan bikin kita jadi cakep lah pokoknya. Untuk menggunakannya nggak terlalu ribet kok, silahkan ke Instagram lalu buka story. Di halaman tengah, scroll ke kanan sampai mentok di opsi dengan ikon kaca pembesar ini. Nah, klik fitur tersebut untuk mencari efek opsional yang disediakan Instagram. Akan terbuka semua fitur atau efek di galeri Instagram yang bisa kita coba dan juga sampel yang udah digunakan orang-orang sebelumnya. Salah satu contohnya adalah filter efek untuk membuat muka kamu yang kusam jadi glowing. Bisa ketik di kolom pencarian kata "don't look physical" dan bakal muncul banyak banget pilihannya. Klik coba dan silakan buat videonya terlebih dahulu. Caranya tahan aja tombol yang ada icon karakter chibi ini. Dan inilah hasilnya. Setiap fitur itu punya timing atau fiturnya sendiri-sendiri ya. Kayak filter Venom yang punya 3 fitur. Bisa unmask, use mask, dan juga setengah pakai kepala. Silahkan eksplorasi sendiri ya untuk filter-filter yang ada di Instagram. Kalau kamu punya request soal filter AG yang kamu pengen pakai atau penasaran buat coba, tulis di kolom komentar ya. Semoga bermanfaat. Napa pamitin, sampai ketemu di konten berikutnya.